Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap kali mereka melakukan aksi ini secara spontanitas, ya kita belum mendalami ya, tapi ini secara spontanitas mereka mungkin sudah biasa ya, mereka mengajukan ini. Tapi ini masih dalam proses pendalaman ya, karena ini baru hari ini kita tangkap dan masih perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka adalah geng motor atau seperti? Ya, mereka ya berkelompok, ya sudah menamakan kelompok-kelompok ya. Di sini ada Austan Certim, ada Orsa Kota, ada Basri, ada MP Baswo, ada Gorigo gitu. Dan lawannya pun juga ini jadi antara kelompok yang motor wilayah Jalan Kabupaten dengan Jalan Kota. Ya, maksudnya kan memang untuk membalas dendam kan gitu. Jadi alhamdulillah ya memprovokasi lah, membakar ini show of force lah ya. Jadi menunjukkan kepada pihak lawan kira-kira ya, ini kami siap untuk bertempur. Kira-kira seperti itu, kita memprovokasi juga itu. Ya ini kita masih dalam proses pendalaman ya. Sementara ini masih di atas umur ya, apanya dewasa kategorinya. Inisial-inisialnya ada Eka, kemudian MR, A, ada AA, ya, kemudian I, D, F, A, dan N. Informasi dua orang kalau ya, jadi itu awalnya begitu ada informasi kan baru kemarin, ya, kita melakukan pencarian. Saat itu yang bersangkutan duduk bersama teman-teman. Ya, sehingga saat itu masih kita amankan dan kita interogasi terkait dengan keterlibatannya, apakah mereka juga ikut kegiatan atau tidak. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan ternyata pada kemarin malam kan memang peristiwanya sudah 2 malam yang lalu ya. Jadi yang kita amankan itu kan tadi malam kemudian duduk bersama-sama dengan yang ikut. Jadi itu sempat kita amankan, namun dalam proses pemeriksaan ternyata yang bersangkutan tidak ikut dan tidak tahu. Pada korban Pak yang 9 orang itu bagaimana? Korban yang informasinya ada 9 orang. Oh, enggak ada. Total berarti ada berapa Pak yang diamankan dan yang belum diamankan? Yang sudah diamankan 10 orang, yang belum berdasarkan pengembangan sementara ya, itu kan total 36. Yang diamankan 10, berarti sisa 26 lagi yang kita amankan. Ini sekarang teman-teman di lapangan masih bekerja dan mencari barang-barang bukti seperti kendaraan yang digunakan, alat-alat seperti ini, dan handphonenya untuk mengetahui komunikasi.